بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث ke-19 إيمان dan beberapa tuntutannya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia berdiam. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan akan jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan akan tetamunya. Dalam hadis ini ada 3 pasal yang ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa hendaklah berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak, maka hendaklah berdiam. Kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang mendatangkan manfaat atau kata-kata yang mendatangkan pahala kebaikan. Sebab di dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ucapan, ada yang pasti bermanfaat. Maka itulah yang kita disuruh untuk melakukannya. Ucapan atau kalimat yang nyata-nyata bermanfaat, yang nyata-nyata baik, seperti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, salawat, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab agama. Nah, itu disebut dengan ucapan yang baik. Nah, bila demikian, maka ucapkanlah. Ada kata-kata yang pasti jahat. Ada kata-kata yang pasti jahat. Kata-kata yang pasti jahat itu adalah kata-kata yang dilakukan, yang bila diucapkan mendatangkan dosa. Seperti kata-kata dusta, seperti kata-kata atau ucapan yang menyinggung, menyakiti orang lain. Nah, ini kata-kata yang nyata-nyata mudarat, nyata-nyata membawa dosa, maka itu hendaklah dijauhi. Yang ketiga, ada ucapan yang bisa membawa manfaat, bisa membawa mudarat. Ada ucapan yang bisa
membawa manfaat, bisa membawa mudharat. Nah, dalam hal seperti ini kita disuruh hendaknya tidak usah mengucapkan itu. Yang keempat, ada kata-kata yang membawa manfaat kada, membawa mudarat kada. Nah, itu pun kata-kata kita disuruh untuk tidak mengucapkannya juga. Nah, jadi dari empat macam jenis ucapan, empat macam jenis kata-kata, hanya satu yang kita disuruh mengatakannya, mengucapkannya, yaitu ucapan-ucapan yang membawa pahala, yang membawa manfaat. Itu aja sebuting yang kita disuruh mengucapkan. Tiga macam selanjutnya kita disuruh jangan mengucapkan. Ini mengucapkan dusta, jangan. Ini mengucapkan manfaatnya ada, mudaratnya ada, kada usah. Ini mengucapkan kada ada manfaat, kada ada mudarat, kada usah juga, karena itu akan memberatkan hisab di hari kiamat. Nah, jadi itu falyakul khaira au liyasmut. Sebagian hukama berkata Allah menjadikan manusia itu dengan satu lisan, dua telinga. Manusia diciptakan Allah dua telinga, satu mulut. Nah, itu mengandung arti, mengandung makna yang artinya bahwa manusia itu hendaklah lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Hendaklah lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Makanya dua telinga diulahkan Tuhan, mulut sebuting aja. Imam Ali karramallahu wajhah pernah berpesan kepada anak beliau, Sayyidina Al-Hasan. Ujar Sayyidina Ali, wahai Hasan, wahai anakku, ya bunayya, amsik alaika lisanak, fa inna itlaqal mar'i fi mantiki. Artinya, ujar Sayyidina Ali, wahai anakku, tahanlah atas engkau itu lisanmu, karena kebinasaan seseorang itu banyak melalui tutur katanya. Orang bakal lahi akibat tutur kata. Orang jadi kada bataguran akibat perkataan tutur kata. Orang putus silaturahmi akibat tutur kata. Orang berbunuh-bunuhan akibat tutur kata. Nah, maka Nabi seringkali mengingatkan kepada kita agar menjaga ucapan-ucapan itu. Ucapkanlah sesuatu yang dipastikan membawa pahala. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga. Tetangga itu ada tiga macam nang bangaran tetangga. Satu nangaran tetangga itu as-sakin ma'agairih fi baitin wahid. Orang yang berdiam beserta orang lain dalam satu rumah, satu ruangan. Itu jiran. Jiran akrab, yang paling dekat. Orang lain yang serumah, yang seruangan dengan kita, itu jiran. Kayaknya misalkan kamar ada 10 orang, ada 12 orang. Nah, 12 orang itu satu dengan yang lain adalah jiran yang paling dekat. Yang kedua, nangaran jiran itu wa'alal mulasik. Orang yang berhimpitan sebelah rumah, yang bahala tawing sebelah kamar, itu jiran juga. Kayak bidak, biasa kan rumah-rumah bidak tuh bersusun ada 10 buah kamar. Nah, itu jiran, jiran mulasik ngaran.
Ada yang ketiga, jiran ini adalah yang 40 buah rumah ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Itu jiran juga ngarannya. Nah, tuntutan agama terhadap memuliakan jiran ini sangat kuat. Tuntutan agama terhadap memuliakan jiran ini sangat kuat. Jibril seringkali berpesan kepada Rasulullah agar memuliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu pahalanya lebih besar daripada berbuat baik kepada yang bukan tetangga. Berbuat dosa, berbuat jahat kepada tetangga, dosanya lebih besar daripada berbuat dosa kepada yang bukan tetangga. Karena ini ada hak yang mesti dijaga, hak tetangga itu. Nah, macam apa caranya berbuat baik kepada tetangga itu? Berbuat baik kepada tetangga itu ada 4 perkara. Yang pertama, ayyuwasihi bima indah. Yang pertama, bahwa dia membantu dengan sesuatu yang ada padanya. Nah, bantu. Misalnya kita ada tetangga kita ini yang kesusahan, ada yang sakit, dibantu. Nah, macam-macam bentuknya bantuan itu sesuai dengan manusianya. Pokoknya membantu tetangga. Yang kedua, jangan mengingini, wa an la yatma'a fi mali jarih, dan tidak mengingini pada sesuatu milik tetangga. Jangan menghendaki ampun tetangga. Jangan hendak seinjam-injam lampuninya. Kadang mengingini kepunyaan tetangga. Ini sudah ampun tetangga, kada perlu lagi kita ingin, kada perlu kita hendak memiliki nang itu ampun tetangga. Yang ketiga, bahwa dia tidak menyakitinya. Tidak menyakiti tetangga, baik dengan tutur kata, baik dengan tingkah laku, baik dengan apapun. Makanya jar Nabi, jangan hendak maulah rumah lebih tinggi daripada rumah tetangga, karena itu akan mendinding udara masuk ke rumah tetangga itu. Nah, jangan jar Nabi membangun bangunan rumah lebih tinggi daripada rumah tetangga, karena itu mendinding udara masuk ke rumah tetangga itu. Nah, karena itu menyakiti. Tanaman-tanaman di sekitar rumah kita jangan ada yang daunnya itu menghamburi halaman tetangga. Itu termasuk menyakiti. Nah, kita memasak masakan nang baunya keciuman tetangga, tetapi kita kada memberinya, itu menyakiti. Kita menukar makanan dari luar kemudian membawa ke rumah kelihatan tetangga, tapi kita kada memberi tetangga, menyakiti tetangga. Nah, nang keempat, wa ayyasbira ala azah, dan dia sabar atas gangguan tetangga. Nah, tetangga ini macam-macam, sabar. Tetangga ini kada tahu tengah malam batukangnya, orang guringan, lituk-lituk, nah apakah dijatuknya? Membunyikan TV nyaring, membunyikan tip radio nyaring. Nah, sabar ya kita. Nah, bersabar itu ada termasuk memuliakan tetangga. Jadi bila 4 hal ini kita ada, maka kita sudah masuk dalam golongan orang yang memuliakan tetangga. 1, sewaktu-waktu diberi tetangga itu.
Mengapa kan yang diberi? Duit kah? Menanti duit? Baras kah? Iwak kah? Buah-buahan kah? Diberi. Dibantu. Ini dalam kesusahan, sedang sakit, dibantu. Yang kedua, jangan hendak menghendaki ampun tetangga. Yang ketiga, jangan hendak mengganggu kenyamanan tetangga. Yang kelima, sabar, bersabar atas nang kada nyaman dari tetangga itu. Nah, bila kita bisa empat hal itu, kita termasuk orang yang memuliakan tetangga. Yang ketiga, di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu ada beberapa macam bentuknya. Satu, memuliakan tamu itu al-bisru fi wajhihi. Ada kegembiraan di wajahnya. Nah, ini ada tamu datang, ini kegembiraan ada di wajah kita. Jangan merangut tamu itu datang. Ini tamu datang tak urihing kada mau merangut. Nah, itu ngarannya kada memuliakan tamu. Begitu tamu itu sudah masuk ke rumah kita, kita hadapi dengan wajah yang manis. Satu. Yang kedua, memuliakan tamu itu berkata-kata yang baik dengan tamu. Jangan sampai tamu ini tersinggung, jangan sampai tamu ini terpukul. Misal kita berpandir apa lawan tamu sehingga tamu jadi kada nyaman. Nah, bertutur kata yang bagus dengan tamu itu. Yang ketiga, menyilahkan dia duduk. Suruh duduk. Duduk sini. Nah, duduk, menyuruhkan duduk. Sebab tamu itu wajib bagi tamu itu duduk di tempat yang disuruh ampun rumah duduk. Itu ingatakan bila menamu ke rumah orang. Yang rumah duduk sinilah. Sini aja ginjar, nak ada boleh itu. Tamu itu wajib itu artinya berdosa mungkin dilaksanakan. Bila kita ke rumah orang, kita wajib duduk di tempat nang disuruh ampun rumah duduk. Yang hendak ada mau, jangan rumah sini duduk yang mana? Coba pergi sini jar, jangan kayak itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun rumah itu menyuruh kita duduk di satu tempat itu ada maksud, ada tujuan. Menduduk di situ mungkin dapurnya kelihatan. Menduduk di sini mungkin anak bininya kelihatan. Menduduk di sini aman. Nah, dia ampun rumah duduk sini aja ampun rumah. Nah, duduklah kita di situ. Nah, ampun rumah ini disuruh menyilahkan duduk. Si tamu pun wajib duduk di tempat yang disilahkan itu. Yang keempat, memberikan hidangan kepada tamu. Tamu itu mesti disurungi dengan sesuatu yang ada padanya. Dengan sesuatu yang ada padanya. Kalau diwajibkan pang kita mencari makanan yang kada ada di rumah, makanan yang ada di rumah aja, ada teh aja surungi. Kebetulan ada wadah ini yang ada perlu abur ke situ kemari, itu kada disuruh, itu hanya sebagai keutamaan aja. Kita yang diwajibkan dengan tamu itu menghidangkan makanan kepadanya, makanan yang ada padanya. Mencariakan kalau warna nyaman, nah itu keutamaan bukan kewajiban si ampun rumah. Nah, yang kelima, memuliakan tamu itu adalah lagi melepaskan dia dengan lemah lembut, dengan baik. Nah, begitunya hendak bulik tuh.
Nah, jadi itulah rangkuman dari tiga hal dalam hadis Nabi ini. Siapa yang beriman kepada Allah dengan hari kiamat, berkata-kata yang baik, mengkada kawan yang baik, berdiam. Yang kedua, muliakanlah tetangga. Cara memuliakannya kayak tadi sudah. Dan lagi, muliakanlah tamu. Cara memuliakan tamu ya kayak tadi juga. Hadis ke-20, tinggalkan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab taraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat ulihmu akan daku, wahai Rasulullah, nasihati ulun. Lalu baginda Rasulullah bersabda, jangan engkau suka marah. Lelaki itu mengulangi lagi pertanyaan seperti itu beberapa kali. Lain pada itu, Pang, apalagi wahai Rasulullah. Ujar Nabi, lain pada itu, jangan marah. Lain pada itu, Pang, apalagi wahai Rasulullah, jangan suka marah. Nabi kita mengulang-ulang dengan jawaban yang satu. Mungkin Nabi tahu ini orang-orang pemarah. Jadi amalan yang paling baik adalah jangan pemarah. Dan Nabi SAW terus menjawab, jangan engkau suka marah. Marah itu apa? Bahasa kitanya sarik. Nah, sarik itu kayak apa? Sarik itu ujar para ulama, sauranu damil qalbi wa ghalayanuhu alal inda tawajjuhi makruh. Itu marah. Marah itu artinya menggurak darah di dalam hati ketika datang sesuatu yang kada disenangi. Nah, hatinya menggurak panas karena ada sesuatu yang kada disenangi. Itu marah. Dan tandanya marah itu tagayyur zahir, berubah zahir. Orang marah itu biasanya mirah mukanya. Nabi kita seringkali diketahui beliau itu marah dengan habang mirah muka Nabi. Nabi itu beliau sidin marah, mirah, sidin putih. Jadi kelihatan habang muka Nabi itu. Tandanya marah lagi apa? Ar-ri'adatu fil atrab. Nah, menggitir awak. Itu marah juga. Tanda-tandanya itu habang dulu muha. Bila kada kasandangan lagi, ia menggitir awak. Daripada saking mengguraknya darah di dalam hati itu, nah, awak menggitir. Tandanya marah lagi, kubuhus surah jahat rupa. Bicaramin orang sarik itu kada bungas lagi. Orang itu bungas, sarik inya kada bungas lagi. Kalau bungas pada hulu, sarik pulang makin nyaya lagi. Ini nang bungas nih, sarik ada bungas lagi. Itu tanda marah. Nah, marah ini bukan semuaan marah tercela. Ada marah nang disuruh. Marah nang disuruh itu ngarannya al-ghadab billah. Marah pada Allah. Artinya marah pada jalan Allah. Contohnya kayak apa? Anak kita, nak sembahyang, kain lagi sembahyang, kain lagi musyrik kita tuh. Nah, ini marah fillah. Itu disuruh kita marah. Marah yang dipuji itu adalah marah yang disebut mahmud, marah yang terpuji. Izan tuhikat hurumatullah, bila dilanggar kehormatan-kehormatan Allah.
Nah itu marah di surga. Lawan bini umpamanya, lawan anak, lawan pembantu-pembantu kita. Nah, harusnya ada melanggar hukum-hukum Allah. Cuma kada baik umpamanya yang pakai baju ini itu kada boleh. Sekali-sekali jangan umpamanya umpamanya. Sekali-sekali kada bapak juga kalau kada boleh. Tak rabitnya bajunya. Nah, kayak itu maka. Karena baju itu baju yang diharamkan Tuhan memakai. Baju yang dilarang Allah memakai. Nah, laki itu mesti marah. Bila kada marah, dapat dosanya. Ar-ridha bil maksiat, maksiatun. Setuju dengan maksiat, walaupun seorang kada manggawi, ya maksiat juga karena katuju. Nah, itu marah nang terpuji. Siapapun yang bila ada melanggar hukum Allah, lalu hati kita ini jadi menggurak. Nah, itu bagus, berpahala itu. Itu marah nang berpahala. Adapun marah nang tercela itu adalah marah tercela, marah nang kada urusan lawan Allah Ta'ala. Urusan lawan kita pribadi. Nah, ini marahnya tercela. Nang kada kakaruan sari. Ambilkan pang banyu di rumah nih. Jadi nang bini mengambilkan banyu lambat. Nang bini mengambilnya sedang menjarang banyunya. Datang matar banyu. Kemana cari banyu ke pantai situ kamu cari. Mana orang disuruh mulahkan banyu terlambat menyarik pulau. Nah ini sarik nang tercelak ngarannya. Ini nang jar Nabi nang lata gedap. Jangan marah. Kita bakandaraan atau seringkali kita hendak sarik lawan orang. Orang kita yang bersepeda motor atau bermotor, ada orang ngus membalap bungul beneran itu aja. Mendengar kada orangnya, orangnya kada mendengarnya motor lain. Nah itu orang pemarah ngarannya. Itu nang jalan Nabi jangan marah. Kada ada hubungannya lawan Allah Ta'ala. Marah tuh kita disuruh, marah itu baik bila dilanggar hukum-hukum Allah. Kalau urusan dirinya seorang tak ganggu, marahnya luar biasa. Bila Allah Ta'ala nang diganggu, Allah Ta'ala nang dihina, ini kada marah. Nah ini yang salah luput. Hadis ke-21, jangan mensia-siakan keparduan dan jangan mengerjakan yang haram. An Abi Tsalabah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum fala tabhasu anha. Rawahu Dharqutni bi isnadin hasan. Artinya daripada Abu Tsalabah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan perkara-perkara yang fardu, sembahyang, puasa, bayar zakat, berbakti kepada orang tua. Maka jangan kamu mensia-siakannya. Jangan kamu mensia-siakannya. Arti jangan mensia-siakan keparduan yang dipardukan Allah itu, arti jangan mensia-siakan. Satu artinya tarkuha, meninggalkan. Jangan. Yang kedua termasuk jangan menyia-nyiakan itu, watahawunuha, merimihkan. Bebarang haja. Tuhan nyuruh sembahyang, bebarang aja asal sembahyang. Tuhan nyuruh berzakat, bebarang aja asal berzakat. Nah, jangan juga. Yang ketiga, pengertian jangan mensia-siakan itu, wa ta'khiruha an waqtiha, melambatkan daripada waktunya. Nah, masuk mensia-siakan juga. Jadi bila keparduan itu dipardukan oleh Allah, laksanakan. Jangan mensia-siakan. Meninggalkan jangan, memperinting jangan, melambatkan dari waktunya jangan.
dan ia Allah Ta'ala menetapkan batas-batas hukum, maka jangan kamu melampauinya. Hadda hududa, Allah telah menggariskan hukum-hukum, jangan melampauinya. Arti jangan melampauinya itu, satu, jangan meninggalkannya, jangan menguranginya, jangan melebihinya. Nah, itu artinya ta'taduha, tiga macam artinya. Jangan meninggalkan, jangan mengurangi, jangan melebihi. Macam Allah maulah hukum. Ujar Tuhan dalam Quran, dalam sunnah Nabi, bagaimana hukumnya orang yang berzina. Kan di Quran ada. Bagaimana orang hukumnya minum arak. Bagaimana hukumnya orang mendakwa, mendakwa orang lain berzina. Kan ada dihukumkan oleh Tuhan. Hukum orang yang minum arak itu dipukul 40 kali. Dicambuk 40 kali. Orang itu minum arak. Nah, terbukti minum arak itu mesti dilaksanakan hukum Allah. Kayapa Allah menghukumkan? Ujar Tuhan, orang yang terbukti sudah minum arak itu dipukul 40 kali pukulan. Nah, itu undang-undang Allah. Jangan kada dipakai undang-undang itu. Orang-orang atau ini hukum-hukum itu tergantung dengan negara, kada dengan perorangan manusia, kada negara. Negara-negara yang memakai melaksanakan hukum Allah itu pasti negara itu makmur. Pasti. Kenapa satu bangsa, satu negara itu susah? Kenapa satu bangsa, satu negara itu terjadi permusuhan, perang saudara? Kenapa satu bangsa itu sulit mencari makanan? Kenapa satu bangsa itu sulit mencari bahan bakar? Salah satu penyebabnya adalah di negeri itu kada dilaksanakan hukum Allah. Itu sudah jelas. Di situ kada dipakai hukum Allah. Kalau hukum Allah dipakai di suatu negeri, itu pasti makmur negeri itu. Itu jaminan dari Al-Quran. Orang minum arak, pukul 40 kali. Jangan lebih pada itu, jangan kurang pada itu. Nah, itu artinya. Pencuri, maling. Terbukti bahwa dia maling, Allah menghukumkan tatak tangan kanan. Mencuntan pulang, tatak betis kiri. Mencuntan pulang, tatak tangan kiri. Mencuntan pulang, tatak betis kanan. Habis sudah kada ada lagi tuh. Kalau bergerak lagi, tangan kiri betis kada ada lagi. Nah, itu hukum, hukum Allah. Nah, jadi hadda hududa pala ta'taduha, Allah sudah mengulahkan hukum, jangan kamu lampaui hukum itu, jangan kamu tinggalkan hukum itu. Kada ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, kada ada. Dan ia telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu melanggarnya. Sudah jelas, minum arak, perzinahan dan lain-lain dilarang, jangan dilanggar-langgar itu. Orang yang melanggar hukum Allah pasti akan binasa. Itu sudah nyata. Orang yang melanggar hukum Allah pasti binasa. Memang apabila binasanya itu hanya Tuhan yang tahu. Pasti binasa kalau nya kada kembali, kalau nya kada tobat kepada Allah. Dan ia Allah diam, maksudnya kada menjelaskan daripada beberapa perkara karena kasih sayang bagi kamu, bukan karena ia terlupa. Maka jangan kamu mencungkil-cungkil masalah tersebut. Ada yang secara jelas Allah menghalalkan, ada secara jelas Allah mengharamkan.
ada nang kata dijelaskan Tuhan. Nah itu jangan dicari-cari, jangan dicari-cari. Sesuatu yang kata dijelaskan oleh Allah itu berarti boleh, berarti boleh. Nah, ya Tuhan angkain ini haram, angkain ini halal. Nah, ada yang kata dijelaskan oleh Tuhan, bukan Tuhan lupa kada. Itu Tuhan rahmat, memberi kesayangan, rahmat kepada kita. Artinya yang kata dijelaskan Tuhan itu termasuk boleh, jangan dicari-cari hukumnya. Nah, karena mungkin cungkil-cungkil cari-cari bisa kada boleh jadinya. Allah menyuruh kita belajar hukum, kita pelajari hukum. Allah kada menyuruh kita ini menggali rahasia dalam satu hukum, itu kada disuruh Tuhan. Jangan digali-gali hukum Allah itu, karena itu Allah menghukumkan sudah pasti, pasti baik. Nah, jadi dan dia Allah diam daripada beberapa perkara karena kasih sayang bagi kamu, bukan karena ia terlupa. Misalnya Tuhan, babi haram kan, anjing haram, ayam halal, nah ini halal. Ada binatang-binatang yang kada disebutkan halal, itu artinya itu ada perlu dicari-cari lagi hukumnya. Bukan Allah kada ingat menyampaikan itu, kada. Yang penting nang disuruh Allah laksanakan dengan baik, nang diulahkan Tuhan hukum jalankan dengan baik, nang dilarang Tuhan jauhi. Itu nang mana kada dijelaskan Tuhan jangan diurusi, itu artinya boleh. Nah, kemudian hadis yang ke-22. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبورا، وتبركنا من بعده تبركا معصوما، وعلمنا علما نافعا، وعملنا عملا مقبولا، ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين، ومن أوليائك المتقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.